Untuk yang dagang, berapa persen dia ngambil untung? Di dalam ilmu muamalah Islam, di dalam prinsip bisnis Islam, tidak ada batasan berapa persen kita ngambil untung. Tidak ada batasan. Silakan barang harganya 1.000, dijual 1.000, enggak apa-apa. Asal mau orangnya tuh. Sebab innamal bai'u antaradi. Jual beli itu saling suka. Maka lihat itu yang jualan ikan cupang. Ada yang 500.000, 5 juta ikan kecil begitu. Begitu. Iya, asal suka aja. Enggak apa-apa. Ini kayaknya pada tukang cupang ini nyengir-nyengir ini. Begitu. Enggak apa-apa. Kalau saudara jualan ikan cupang enggak apa-apa. Yang penting jangan nyupang. Jangan. Saya ngeri juga kalau nyupang. Begitu. Enggak apa-apa. Berapa aja. Cuman itu namanya prinsip bisnis dalam Islam. Tar di depan. Pada kajian kita tentang ekonomi Islam dari Fathul Muin ini. Mudah-mudahan bulan depan udah masuk ya. Udah masuk belum ya? Oh belum ya? Sholat belum? Zakat? Puasa? Haji? Ziarah Nabi? Ih masalah maya. Bila itu sudah, nanti kita masuk ekonomi Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam tak ada batas. Silakan ngambil untung sebanyak-banyaknya. Boleh, boleh. Namun karena Islam ini adalah al-Islam aqidah wa syariah wa akhlak. Ini Sunni begitu. Kalau Syiah Islam aqidah syariah wa imamah. Bedanya kan begitu antara Sunni sama Syiah. Ente jangan ikut Syiah, si B aja. Itu begitu. Maka Islam itu bukan sekedar prinsip, tapi ada teknis, namanya etika bisnis. Maka di samping bisnis itu ada prinsip bisnis. Ini bakal jadi entrepreneur berarti. Ada juga etika bisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih berbicara yang kedua ini, rahimallahu mar'an samhan fil bai' wa samhan fis syira. Allah berikan rahmat banyak. Maknanya Allah berikan sukses, maju, untungnya bisnisnya makin langgeng, awet, cakep, makin besar bila dia samhan fil bai' wa samhan fis syira. Bermurah diri dalam menjual dan bermurah diri di dalam membeli. Jangan terlalu besar mengambil untung. Begitu, jangan terlalu besar mencekek pembeli kalau kita penjual kalau kita pembeli. Kenapa? Karena kita harus ada bawahan yang disebut downline, distributor, agen tunggal sampai pedagang eceran harus dipikirin. Maka seperti bisnis-bisnis rokok itu adalah bisnis islami. Rokok, ada rokok namanya Ji Samsu 234. Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Bagaimana biar jiwaku sampai surga? 234. Jangan ditinggal. 234. 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 asar, dzuhur, asar, isya. Ni Ji Samsu. Iya begitu.
Enggak tahu tuh yang dagang rokok begitu apa kagak. Tuh begitu. Maka dia label harga itu sudah di pedagang eceran. Sudah dibagi buat agen, distributor, buat pedagang eceran, udah dipikirin rezekinya. Dan biasanya barang-barang dari Cina itu murah. Mereka memakai akhlak Nabi berbicara dalam etika bisnis. Barangnya murah. Begitu, murah. Maka ketika kita murah, orang tertarik. Kita menjual barang mahal, ntar teman kita dongeng. Si anu pak ya, tinggi banget harganya. Gitu. Akhirnya teman kita mau beli juga enggak jadi. Karena orang langsung percaya dan terus menyebar. Kalau murah, enak. Sama si anu aja, murah dia. Murah dia. Itu begitu. Maka muncullah promo-promo di dalam etika bisnis. Beli dua gratis satu, sikat gigi. Beli dua gratis satu, harga 10.000. Itu maknanya saya jual satu 3.300, begitu maknanya. Cuman kita ini lumayan nih untung satu, kagak. Emang nggak bakalan niat rugi, nggak ada. Diskon besar-besaran, big sale. Kita harus pahami, apa ini diskon? Enggak bakalan dipotong harganya, enggak. Itu dipotong harga dari harga yang sudah dinaikin. Sebab di dalam bisnis enggak ada rumusannya pengen rugi, enggak ada. Enggak ada itu rumusannya. Ini cicilan 0%. Itu Anda harus baca bintang kecil. Ini kecil ininya bangsat. Nyakitin. Benar enggak? Itu kecil tuh. Jadi harus dibaca yang kecilnya tuh. Enggak ada namanya bisnis pengen rugi. Kagak ada. Itu kan bagaimana menjaring nasabah. Itu begitu. Menjaring nasabah begitu. Kami itu dulu begitu dalam bisnis. Kami sering dalam berbagai orang asuransi itu. Dulu-dulu bisa kayak sholat sehari 5 kali. Kalau enggak SMS ditelepon. Asuransi A, B, C, D. Ditelepon ini yang menarik. Kami siang kata aja jawab. Siang pak, siang. Pak Farudin iya. Ini nawarin bisnisnya dia. Begini, begini, begini asuransinya. Saya tanya benefitnya apa? Dia jawab, nih mohon maaf. Kalau seumpama bapak meninggal dunia. Ini umpama nih pak, gitu kata dia. Nanti bakal dapat duit 400 juta. Oh begitu ya. Tuh 400 juta tuh buat saya. Iya, dibawa kubur saya. Kagak buat keluarga bapak. Yo benefit buat saya. Mana? Dia bilang, kalau itu mau buat keluarga saya, bukan buat saya kalau mati mah. Kecuali masuk kubur. Nih, seumpama bapak sakit. Nanti kami bayarin. Itu duitnya buat saya. Iya, buat saya apa buat dokter? Dokter, yang buat saya mana? Iya, siang pak, siang pak. Bisa nggak ada penasabah sama bapak ini? Begitu. Yang buat saya mana? Kagak ada yang buat saya. Nih, ini buat dokter. Ini buat keluarga yang saya. Tutup. Siang pak, oh iya deh siang. Besok-besok nggak telepon lagi. Ini rapot. Jadi Islam tuh ada prinsip bisnis, ada etika bisnis. Maka harus pandai kita dalam berbisnis. Pikirin downline kita. Kalau beli banyak, bedain harganya. Kalau beli dikit, bedain. Kalau kita menjadi bagian produksi, maka orang kalau beli sama kita harga harus sama. Ibarat ini piring punya kita produksinya, maka satu piring biar gampang 10.000 umpama, maka siapa aja yang beli mau satu mau 1.000 kalau beli sama kita harus kita judul di luarnya 10.000. Jangan matiin agen-agen kita
Ntar dia beli sama kita satu, dianya gimana jualnya? Maka kita harus pandai beli 10 sekian, 20 sekian, berbagi keuntungan, karena dia juga bakal wirid dan doa minta amal rezeki. Yang untungkan dia, agennya, eceran rokoknya, ini begitu, begitu. Itu kayak begitu. Oleh karena itu, Islam, silakan saudara. Biasanya yang tanpa batas keuntungan, istilah dalam dunia bisnis black market namanya. Kalau barang-barang black market seperti mobil-mobil klasik begitu, seperti Corona. Ini Corona ini kurang dahsyat. Yang lebih dahsyat Kron. Lebih bagus dibanding Corona. Benar enggak? Gitu. Bagusan mana Corona sama Kron? Loh, Kron bagusan. Itu begitu. Itu begitu dalam dunia otomotif begitu. Jadi prinsip bisnis harus dilapisi etika bisnis. Tanpa itu bisnis kita bakal gagal. Hanya temporer. Gitu, enggak bisa dia dalam berbisnis. Jadi untung tidak ada batas dalam prinsip. Tapi Islam datang bukan sebatas prinsip, tapi selalu mengedepankan akhlak dan etika di dalam berbisnis. Dan ini yang harus dipakai. Kalau udah akhlak, tidak akan lepas dari prinsip. Begitu. Karena ada prinsipnya. Dan itu kita harus pandai cara mengaturnya. Wallahu a'lam.